Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Balok Global dimanapun berada. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan ngasih sebuah tips ataupun saya akan nge-share cara-cara saya, yaitu merawat pohon kelapa atau kebun kelapa pada waktu musim kemarau seperti saat ini di daerah saya. Dan pasti untuk teman-teman yang baru bergabung, apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga tulis di kolom komentar tentunya apabila ada pertanyaan. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya saja. Apa saja yang saya lakukan ketika menghadapi musim kemarau seperti saat ini, yaitu tentunya khususnya teman-teman yang kebun kelapanya dekat dengan mata air ataupun ada air sumur pompa seperti itu, teman-teman tentunya tidak usah khawatir, teman-teman bisa langsung menyiramnya, yaitu satu kali atau bahkan dua kali dalam satu minggu. Akan tetapi yang menjadi problem khususnya di daerah saya ini, yaitu daerah yang kekurangan sumber mata air kalau pada waktu musim kemarau seperti ini. Apa yang saya lakukan dan petani kelapa di sini yang dilakukan, yaitu biasanya kami di sini yaitu melakukan apa, menaburkan garam di sekeliling akar pohon kelapa tersebut agar tanah di batang atau di akar pohon kelapa tersebut bisa lembab sehingga pohon kelapa yaitu tetap produktif dan juga tumbuh subur. Dan selain itu, setelah dikasih garam, biasanya yang dilakukan oleh petani kelapa khususnya di daerah saya itu, apabila ada pohon pisang di sekelilingnya, diambilkan pohon pisang dan diiris-iris, ditaruh di batang atau di akar pohon kelapa tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar pohon kelapa di sekitar saya atau di daerah saya ini yaitu bisa tetap berbuah lebat dan tentunya tumbuh subur, walaupun pada saat sekarang ini musim kemarau di daerah saya dan panasnya sangat tandus, yaitu sangat panas sekali, sehingga untuk pohon-pohon yang lain biasanya bisa sampai kering seperti pohon jati ataupun pohon akasia. Jadi hanya ini tips dari saya, apabila teman-teman juga berada di daerah yang kekurangan mata air dan menghadapi musim kemarau seperti saat ini, yaitu tips dari saya kasih garam dan kasih pohon pisang, itu untuk menjaga kelembapan tanah, artinya sebagai penggantilah seperti itu karena pada saat ini musim kemarau. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sisi buah pun jangan tinggalkan yang 5 waktu dan jangan lupa juga manfaatkan umur sebelum dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.